Good morning, assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. Blog hari ini macam biasa saya akan tunggu penumpang di Pekanpapar. Jadi harapnya hari ini kita semua dipermurahkan rezeki kita dan dipermudahkan segala urusan kita, insyaallah. Amin. Sudah rambut baru, saya sudah gunting rambut saya yang panjang dan gondrong itu sebab baru-baru ini kita ada PRU kan. Masa saya rekam video ini baru 2-3 hari lah habis PRU. Jadi saya jadi tim media untuk calon pilihan raya di N34 Lumadan. Jadi rasa ndak siok lah kan kalau rambut panjang, jadi saya potong lah rambut saya itu baru nampak kemas kan. Tapi nah apalah, kita panjangkan balik lepas nih. Setengah cuaca makin panas, saya masih lagi menunggu penumpang di sini di Pekanpapar. Hari ini saya baru dapat satu trip. Saya baru bekerja dalam 2 hari inilah selepas kampen pilihan raya. 2 minggu tuh saya tidak ada buat daily blog, saya buat liputan di N34 Lumadan. Jadi ini kita baru terus berblogging lah untuk hari ini. Dan keadaan sekarang ini COVID pun semakin meningkat. So ya, kita semua mengambil pendekatan yang berhati-hatilah untuk menangani COVID ini, memutuskan rantaian COVID-19. Semoga kita semua dilindungi, insya Allah. Gak tahu siapa dong punya, ada keluarga? Sekarang nih sudah jam 5 lebih. Saya ingat saya mau pulang lah. Petang nih saya tidak ada dapat apa-apa, tidak dapat trip. So hari ini saya dapat satu trip, saya tadi pergi Putatan, alhamdulillah. So ya, kita akan teruskan lagi esok. Mudah-mudahan esok kita murah rezeki. Jadi terima kasih menonton blog saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi esok di blog saya esok. Saya Syamrin Marjani, Syamlog. Assalamualaikum. Bye-bye.